Oke, sekarang gua mau ke Coffee Bawah, Jalan Anggrek nomor 36, Bandung. Kita lihat dalamnya ya. Ini parkirannya, ini sekitarnya. Nah, itu juga ada kafe tuh. Cuma nggak tahu namanya kafe apa gitu. Itu Rumpi, yang di sana Rumpi, itu ada Rumpi, juga ada kafe, nggak jelas kafe apa namanya. Itu suasana yang di dalamnya. Ini apa? Oh, ini klinik. Berarti yang kafenya cuma yang ini. Oh, karena ada klinik-klinik itu tuh. Kecil tempatnya. Hah? Depan. Di depan pada ngerokok. Depan smoking ya? Kalau nggak smoking sini. Oke. Kamu nggak bisa difoto, kecil aja. Ya. Ini taruh dari dalam keluar, depannya smoking. Tadi pesen apa? Menunya mana? Oke. Okay. Mau minum kopi apa? Enggak mau minum kopi? Enggak, cuci aja. Kopinya yang enggak terlalu berat yang mana? Yang enggak terlalu strong. Apa ice? Cappuccino-nya enakan ice apa hot? Di sini cappuccino-nya cuma ada hot aja. Oh. Kalau yang nggak terlalu strong sih, sorry, ayuin 1,5 juta dong buat besok kan ada lo nih. Buat acaranya Astra. Server coffee-nya ini. Yang nggak terlalu strong apa? Cappuccino. Tapi saya juga nggak terlalu doyan susu. Jadi mending cappuccino apa latte? Kalau nggak hot magic aja. Apa? Hot magic. Hot magic itu apa? Jadi dia di bawahnya cappuccino. Tapi? Jadi ada rasa-rasa yang anehnya. Ah, yang anehnya? Ya, apaan? Jadi, rasa apa aneh? Ada rasa magicnya dari cappuccino. Oh, jadi ya. Di bawahnya cappuccino. Ya udah coba apa hot magic? Ya, hot magic. Ya udah coba deh. Tuh, nama kopi aja ada hot magic. Nah, kita lihat tuh katanya ada rasa magic. Bentar ya. Kayak apa ya rasanya? Ya kayak cappuccino tapi lebih agak asam ya. Coba nanti diaduk dulu. Mas, ya? Bisa minta gula putih? Gula sirup? Gak ada gula putihnya. Bisa sirup? Ini kayak ini lah, kayak cappuccino tapi agak asam dikit gitu.
tahu kopi apa sih. Ya kayak ada kopi yang agak asamnya. Kalau mereka kasih gula sih buat gua biasa aja sih. Gua tetap lebih suka cappuccino. Sebentar ya, coba kasih gula. Oke, sekarang coba kasih gula. Sendok teh kecil, yang kecil ya. Sendok teh lebih kecil lagi setengah. Bedanya, tapi gue lebih suka cappuccino original aja. Oke, segitu dulu ya. Lo nggak mau minum kopi apa-apa? Oke, thank you for watching. Nanti dilanjut review lainnya ya. Oke, demikian review Hot Magic Coffee-nya Coffee Bawa, Jalan Anggrek nomor 36 Bandung. Mungkin buat ngopi yang suka kopi yang strong tuh suka ya, tapi karena gue gak gitu terlalu suka kopi, jadi menurut gue terlalu strong. Okay, thank you for watching. Jangan lupa tolong di subscribe, di klik loncengnya supaya selalu dapat notifikasi saat gue upload informasi terbaru. Jangan lupa tolong di like, komen, dan share. Bye bye.